sebab kebanyakan orang kata bahawa it's not productive. Apa masa hadapan anak-anak muda yang mungkin ingin bergiat aktif dalam bidang e-sukan ini? Adakah mereka boleh dapat peluang pekerjaan? Adakah mereka akan diiktiraf sebagai seorang atlet? Tetapi apabila kita bermula di sukan si ASEAN pada akhir tahun ini di Manila, di mana ada 6 medal dari sports, dia secara langsung dan tidak langsung mengiktiraf kedudukan atlet e-sports ini, di mana mereka bukan sahaja bermain untuk show sendiri, tetapi mereka akan membawa bendera dan negara masing-masing ke peringkat antarabangsa.